Okay. Gua di sini lagi. Dan saatnya pembukaan. Welcome back to my channel again, Samuel Si Hombi. Ya, kali ini gue akan melihat Dimas yang membawakan lagu baru ya. Lagu baru. Karena 2 atau 3 hari lalu, mungkin 1 minggu lalu, soalnya dia sudah keluar lagu ini. Tapi mungkin ini buat lagu-lagu sinetron, lagu-lagu film ya, buat di Cina ya. Dari situ gue melihat, wah, semakin banyak ini yang suka sama Dimas dan reaksi kepada Dimas, termasuk gua juga. So, this is Dimas World. Dan kali ini gua akan mereaksi dari Dimas Kudebergen, Thousands of Miles of Common Dream. Gua penasaran nih. Belum pernah gua buka soalnya. Daripada banyak basa-basi, lanjut aja ya. Enjoy. Wow.
Video sebelum-sebelumnya gue pernah bilang Dimas kalau nyanyi itu, apalagi kalau nyanyi lagu baru itu pasti ada surprise baru men. Itu yang sering gue bilang, dan kali ini Dimas membawakan lagu ini dengan penuh penghayatan ya, penuh jiwa. Tadi gue denger tuh ada Asep tuh vocal fry, suara opera, itu banyak dah di kayak mix ya, digabungin, dan dia bukan lip sync. Kenapa? Lip sync itu buat penyanyi sampah, gak guna lu kalau lip sync kalau nyanyi. Dan terus ini seperti dinyanyikan oleh 5 orang, 5 ke 3 orang. Tapi ini Dimas, beraneka ragam talenta, suara, dan semuanya dia bisa ngelakuin itu. Ya, belum banyak yang mengenal Dimas Kudobergan itu siapa. Dia itu penyanyi laki-laki asal Kazakhstan yang berusia 26 tahun. Nah, dia sudah konser, nyanyi indie kontes di mana-mana. Wow, di negara gua belum terlalu banyak yang mengetahui tentang Dimas Kudobergan. Tapi di luar negeri sana sudah banyak mengenal Dimas Kudobergan ini siapa. A thousand of miles, a common dream, dibawakan oleh Dimas Kudobergan. Perfect bro. Gila, gue merinding lagi di nada terakhirnya tadi, penutupannya. Wow, gila, seakan-akan kayak malaikat turun dari curu. Oke, sekian dulu ya. Gue sama Suambing, terima kasih.